Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suhela Orchid. Video kali ini kita sharing-sharing ya, cara perbanyakan untuk memperbanyak anggrek jenis kolojin ya. Ini ada kolojin pandurata atau yang dikenal dengan anggrek hitam yang dari Kalimantan gitu. Ini bunganya hijau, lidahnya hitam mengkilap gitu. Terus bahan-bahannya apa saja, terus bagaimana cara perbanyakannya, langsung simak video berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke teman-teman, media kali ini kita menggunakan moss hitam. Terus ada pakis cacah juga sih. Pakis cacah agak berbentuk roadwork juga bisa, lembut juga bisa. Jenis kolojin pandurata ini termasuk doyan sekali dengan semua media kecuali tanahnya. Arang juga bisa. Untuk pertama kali kita yang lakukan, kita coba melepaskan indukan dari pot ya. Tapi harus hati-hati, jangan sampai daunnya patah. Terus dengan kasih sayang. Cep, nah gitu. Ini akarnya sudah minta di reporting ya. Ini reporting. Kita cara perbanyakannya sangat mudah. Kita gunting-gunting. Satu pot itu terdiri dari 2 bolep atau 3 bolep gitu. Enggak banyak-banyak. Jadi satu indukan ini bisa menjadi 5 pot bahkan lebih gitu. Kita cari dulu, kita gunting dulu 2 bolep dari pangkalnya ya. Gunting dari itu aja tangkainya aja, tangkai batang pohonnya. Nah, udah kita tarik dengan perlahan. Nah udah, ini udah jabat satu ya. Jabat satu ini jadi satu pot nantinya kita tanam. Kita ambil lagi, kita cari-cari lagi yang dimana perlu di reporting atau di pangkas batangnya. Kita cari-cari yang ada 2 bulbnya. Dapat ya, udah kita ambil. Nah ini juga jadi satu pot ini. Untuk memperpendek video, kita lakukan kecepatan ya, biar nggak bosan lihatnya, juga memperpendek durasinya. Setelah kita selesai tanam, kita siram-siram pakai air biasa ya. Ini biar tambah seger, nggak terlalu stres ya. Juga boleh untuk dicampur dengan B1 biar cepat pertumbuhan akarnya, juga bagus. Kita siram-siram cukupnya.
Oke, teman-teman, kita sudah selesai tanam-tanamnya, sudah disiram. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini tinggal cara perawatannya aja. Terima kasih, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita lanjut di video-video berikutnya. Salam sukses, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.